Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Kali ini satu berita sedih saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Oh Bulan. Siti Sarah akan sentiasa hidup. Lakonan US Sempurna Hari Ibu meruntun jiwa. Anak sulung Alih Rama, Siti Sarah US bersama ahli keluarganya telah menghasilkan sebuah lakonan video pendek yang menyentuh hati bersempurna sambutan Hari Ibu semalam. Menerusi sebuah video berjudul Rindu yang dimotek di laman sosial Suib, menyaksikan Uwais berlakon bersama datuknya, yaitu ayah kepada Siti Sarah Raizuddin Hamzah. Pada babak awal video tersebut, Raizuddin bersama anaknya memberikan sejumlah bunga kepada istri tercinta sebagai tanda memperingati Hari Ibu. Sementara itu, kelihatan Uwais sedang memandang protet arwah Siti Sarah, dan semasa dalam perjalanan pulang, Wes teringat kembali momen-momen ketika dia bermain golf bersama ibunya. Paling menyentuh perasaan apabila Wes yang kelihatan sunggul dan sedih itu melihat datuknya untuk membawanya ke kubur arwah. Pada babak akhir, Wes menangis karena tidak dapat menahan rindu, lalu memeluk datuknya ketika berada di kubur arwah Siti Sarah. Walaupun Suib tidak kelihatan dalam video tersebut, namun caption yang ditulis pada video itu sudah cukup membuktikan bahwa dia tidak pernah sekalipun lupa akan pemaisuri pertamanya itu. Selamat Hari Ibu kesayangan dalam kurungan Siti Sarah, Tania Uwais dan Tuan Pengarah dalam kurungan Raizuddin Hamzah. Siti akan sentiasa hidup dalam setiap diri keluarga kita sampailah di hujung napas terakhir. Dalam pada itu, Suib juga memuji lakonan anaknya itu yang disifatkan sama seperti arwah istrinya. Bagusnya anak Dedi, Uwais berlakon sebiji macam ibu, sayang Uwais. Al-Fatihah buat kesayangan dunia dan akhirat, Siti Sarah Raizuddin, semoga surgalah tempatmu. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet tidak dapat menahan sebak dan turut terkesan melihat lakonan Uwais yang mirip wajah arwah ibunya itu. Salam sejahtera, kali ini satu berita mengejutkan dan terbongkar hari ini. Berita ini saya petik daripada Kosmo. Hafiz lapor polis, dakwa Suhada sengaja gugurkan kandungan. Cik Alam, pelakon Nafis Rosdi, mendakwa istrinya Nur Suhada menggugurkan kandungan yang berusia 14 minggu dengan sengaja. Menguatkan dakwaan tersebut, Hafiz atau nama penuhnya Muhammad Hafiz Rosdi memberitahu Suhada ada menghubunginya bagi maklumkan ingin menggugurkan kandungannya beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri lalu. Sehubungan itu, Hafiz 29 bertindak membuat laporan polis atas dakwaan Suhada menggugurkan kandungan dengan sengaja. Dia ada hubungi saya melalui aplikasi WhatsApp dan memaklumkan tentang kehamilan dan ingin gugurkan kandungan. Jadi saya buat laporan polis mengenai menggugurkan kandungan tersebut untuk pihak berkuasa melakukan siasatan. Memang sedih apabila dapat tahu tentang keguguran anak ketiga kami, katanya kepada Kosmo. Online di perkarangan Mahkamah Tinggi Syah Alam di sini hari ini. Jelasnya Suhada pada 7 April lalu menerusi aplikasi WhatsApp memaklumkan mengenai hasrat untuk menggugurkan kandungan pada 8 April. Dia message saya pada 7 April karena ingin gugurkan kehamilan pada 8 April. Kemudian pada 5 Mei lalu saya dapat tahu Suhada sudah keguguran pada hari raya kedua kongsinya.
Tambahnya, antara sebab yang dibangkitkan Suhada untuk menggugurkan kandungannya ialah ingin meneruskan hidupnya yang sudah memasuki fase baharu ketika ini. Dia ada maklumkan nak fokus dengan hidup baharu. Selain itu, alasan lain ialah dua dalam kurungan anak pun rasa setengah mati juga. Tambah tiga pula katanya lagi. Menurutnya lagi, Suhada turut meminta Hafiz menanggung kos keguguran tersebut. Dia ada meminta duit daripada saya untuk tampungan kos keguguran. Saya ada menghalangnya dan mengatakan akan bertanggung jawab, tetapi sebaliknya yang berlaku. Saya sudah buat dua kali laporan polis dan biarlah pihak berkuasa jalankan siasatan. Laporan polis ini dibuat sebagai tanda tidak bersetuju dengan tindakannya menggugurkan kandungan tersebut, ujurnya. Sementara itu, menurut peguam wakil mewakilinya, Datu Akabirdin Abdul Qadir, pihaknya maklumkan kepada peguam mewakili Suhada serta merta selepas wanita tersebut maklumkan hasrat menggugurkan kandungannya. Selepas Hafiz terima WhatsApp tentang hasrat menggugurkan kandungan, kami terus maklumkan kepada peguam Nur Suhada serta merta sebelum membuat laporan polis. Pertama sebelum hari raya Idul Fitri lalu. Selepas itu dapat berita Suhada sudah keguguran dan anak guam saya terperanjat. Sebelum membuat laporan polis, kedua kerana berpendapat perkara itu adalah satu kesalahan jenayah. Buat masa ini kami akan tunggu tindakan pihak polis mengenai hal ini, jelasnya. Hari ini merupakan sebutan pengesahan lepas cerai antara Hafiz dan istrinya, Suhada Matsuki. Bagaimanapun sebutan, pengesahan lepas cerai tersebut ditangguh pada 20 Jun depan. Terdahulu, kemelut rumah tangga pasangan itu menjadi topik bualan hangat apabila Suhada memfailkan perceraian terhadap Hafiz di Mahkamah Rendah Sialam pada 27 Februari lalu selepas mendapat persetujuan kedua-dua belah keluarga. Sebelum itu, adik Suhada yang hanya mahu dikenali sebagai Sofia memaklumkan Hafiz menceraikan kakaknya dengan talak satu menerusi panggilan telepon pada 22 Februari lalu. Salam sejahtera, kali ini satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada berita harian.com. Engku Imran, Fiza Halim bercinta. Kuala Lumpur, kontroversi status rumah tangga antara usahawan.